Di Bintan, ribuan masyarakat menggelar pawai obor yang dimulai dari Gedung Community Center, kemudian berjalan menuju Masjid Raya Anur, Kecamatan Gunung Kijang. Ribuan warga Bintan mengikuti pawai obor yang digelar di Kecamatan Gunung Kijang. Pawai obor dalam rangka memeriahkan malam 1 Muharram ini merupakan tradisi turun-temurun yang selalu dilaksanakan masyarakat Kabupaten Bintan. Pawai obor ini diikuti 2.000 peserta menjadi daya tarik wisatawan di Bintan, khususnya kawasan timur Bintan. Pawai ini juga dimeriahkan dengan atraksi marching band dari SMPN 5 dan MTS Kawal serta permainan kembang api. Hari ini kami melaksanakan pawai obor dimulai dari Masjid An-Nur dan finish di Gor Kawal. Jumlah peserta kegiatan pada hari ini sekitar 1.950 orang dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Kijang. Di akhir acara peraih juara pertama pawai obor tahun baru Islam 1440 Hijriah jatuh dari perwakilan masyarakat Tanjung Kapur, sedangkan untuk juara dua diraih remaja desa Teluk Bakau dan juara ketiga diraih dari MTS Kawal. Dari Bintan, Avandi Pohan, iNews melaporkan.